Iron Man Ipin, ayo waktunya kita berlatih senjata robot biar kita menjadi Iron Man mini yang hebat. Oke, siap Kak Upin. Akan ku coba nih kekuatan senjata Iron Man. Di sana ada banyak tank tuh. Rasakan. Wow, senjatanya mengerikan sekali. Awas, hati-hati Ipin. Jangan sembarangan pakai kekuatan Iron Man. Pak, tenang Kak Upin. Lihat nih, tanknya sampai bergerak terkena senjata ini. Wow, lihat nih sampai terlempar. Aku sudah menguasai senjata Iron Man. Waktunya kita kembali Kak Upin. Bapak Iron Man, aku sudah menguasai kekuatan baju robot Iron Man nih. Mantap, Iron Man Ipin-Ipin. Kalian harus berlatih terus ya, biar menjadi robot Iron Man yang kuat. Iya betul, waktunya kalian harus melawan monster kucing oranye raksasa itu. Dan harus menang, jangan sampai monster itu kabur lagi. Siap Bapak Iron Man, perintah dilaksanakan. Ayo semangat terus Upin Ipin. Kalian akan menjadi Iron Man yang hebat. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Iron Man Upin dan Ipin. Zee, kita baru berlatih senjata robot nih. Pak. Waduh, Upin Ipin, gaya amat dah jadi Iron Man pemirsa. Ya pemirsa, akhirnya Upin Ipin sudah menguasai kekuatan Super Iron Man Mini. Mantap jiwa. Upin Ipin, berarti kalian udah siap nih untuk melawan monster kucing oranye raksasa itu. Ya iyalah Kak Mail, di mana dia? Nanti akan kutembak senjata laser Iron Man. Pasti dia akan meninggoy. Hah? Yang benar Upin Ipin. Tapi kalian harus berhati-hati ya, takutnya malah kena sendiri. Karena senjata Iron Man itu sangat mengerikan. Iya betul, coba perlihatkan padaku. Gimana cara kalian menggunakan senjata Iron Man? Oke, siap Bapak Iron Man. Pertama, aku akan mengaktifkan semua senjatanya. Baju robot Iron Man Mini aktif. Oh, lihat nih, baju Iron Man Mini sudah diaktifkan sama Upin ya. Mantap jiwa. Langsung mengeluarkan roket dari tangan dan kakinya. Wih, keren sekali. Sekarang Upin bisa terbang nih pemirsa. Lihat nih Bapak Iron Man, bisa kan? Sekarang akan kutunjukkan senjatanya. Wah, keren sekali. Si Upin botak bisa terbang. Heh, Ultraman Taro, jangan panggil aku Upin botak lah, tapi panggil aku Iron Man Mini Upin. Oke, Iron Man Mini Upin, cepat tunjukkan kekuatanmu. Widih, gaya amat dah si Upin. Gak mau dipanggil botak, tapi maunya dipanggil Iron Man Mini, woi. Wih, keren sekali. Oh, di sana ada tank tuh. Ayo, tunjukkan Upin kekuatanmu. Senjata laser Iron Man diaktifkan. Rasakan nih. Wow, mengerikan sekali pemirsa. Sampai tanknya bergerak ya. Ya tuh, retak-retak woy. Hampir bunuh pemirsa. Mantap jiwa Upin. Sudah cukup. Ya ampun, tank ini kan milik tentara pemirsa. Malah digulingkan sama Upin woy. Aduh, Upin, kau harus tanggung jawab lah. Woi bocah, kau apain mobil tankku? Cepat, balikin lagi.
Waduh, ada yang marah nih. Minta maaf, Bapak Tentara. Tadi aku cuman mencoba senjataku. Pak. Haduh, ada-ada aja dah. Ya sudah, balikin lagi seperti semula. Siap, Bapak Tentara. Minta maaf ya. Bener kan pemirsa, Bapak Tentaranya marah ya. Gara-gara Upin nih, masa tanknya sampai terbalik kayak begitu woy. Oh, keren sekali nih Bapak Tentaranya. Dia pakai rompi, helm, dan kacamata ya. Pak. Udah-udah, jangan kita ganggu. Nanti dia bisa marah pemirsa. Ayo Upin, balikin lagi. 1, 2, 3. Ah, loh, gak bisa kocak. Aduh, kok gak balik sih. Coba Upin, senggol lagi. 1, 2, 3. Ah, mantap. Bisa. Loh, gak bisa. Hah, kena. Duh, gak mau kembali nih pemirsa. Loncat nih. Wih, bisa pemirsa. Senjatanya sampai muter-muter terus tuh. Udah Upin. Jangan kau gunakan kekuatan laser lagi. Nanti mobil tank ini bisa hancur ya pemirsa. Nah, semoga aku gak dimarahin lagi nih sama Bapak Tentara. Bapak Iron Man, aku bisa kan menggunakan senjata robot ini? Wah, iya Upin, kau handal sekali. Sekarang giliran Ipin. Coba tunjukkan kekuatan yang lain. Oke, siap Bapak Iron Man. Aku akan menggunakan kekuatan pukulan maut. Lihat nih. Oh, keren sekali pemirsa. Ternyata Iron Man Mini juga punya kekuatan pukulan maut. Ayo, kita coba. Oh, di sana ada tank tuh. Ipin, aktifkan dulu pukulan mautmu. Baju robot Iron Man, aktifkan pukulan maut. Pukulan maut sudah diaktifkan. Siap menyerang target. Mantap, rasakan nih. Wow, mengerikan sekali pemirsa. Sampai tanknya terlempar ya. Ayo, sekali lagi Ipin. Waduh, terbang tuh. Tinggi sekali. Ya ampun, pukulan maut Iron Man Mini Ipin ini membuat mobilnya terbang pemirsa. Sampai jatuh ke pinggir pantai nih. Aduh. Udah cukup. Ayo, waktunya kembali. Sekarang aku menjadi Iron Man Mini yang kuat. Wah, keren sekali pukulanmu Ipin. Kau sudah mampu untuk melawan monster itu. Ya iyalah. Okelah, waktunya aku berangkat ya. Pak. Bentar. Ajak juga si Apin. Dia sekarang juga menjadi Iron Man. Hah? Apin jadi Iron Man? Dia kan masih bayi, Bapak Mukidi. Gimana sih? Tenang, bocil. Gak apa-apa kok. Dia jadi bayi Iron Man. Dia punya baju besi yang keren. Seperti Upin Ipin ini. Oh, begitu ya. Ya sudah, dia di mana sekarang? Pak. Dia ada di pabrik robot. Cepat, ayo kita ke sana. Wah, katanya Bapak Mukidi, sekarang Apin menjadi bayi Iron Man pemirsa. Gimana woy bentuknya? Pasti lucu sekali dah. Kok ada-ada aja woy. Iron Man punya bayi pemirsa. Semoga juga hebat ya. Ultraman Taro, ayo antarkan semuanya ke pabrik robot. Oke, siap Kamail. Ayo, ku gendong semuanya. A few moments later. Semuanya udah naik kan? Ayo waktunya kita terbang. Oke, siap. Iron Man Mini Upin Ipin, kau ikuti Ultraman Taro ini ya. Siap Kamail. Ayo, kita ke pabrik robot. Yah, pemirsa, sekarang bocil, Bapak Mukidi dan Kak Ros naik di atas Ultraman Taro ya. Nah, sedangkan Upin Ipin bisa terbang sendiri nih, woi. Wih, keren dah.
Ayo Upin Ipin, ikuti Ultraman Taro ini. Cepat ngebut. Wow, kencang sekali pemirsa. Tenang, tenang, Ultraman Taro. Jangan terlalu cepat, nanti Upin Ipin ketinggalan dah. Oh, lihat tuh, masih ada di belakang kita pemirsa. Ayo coba, kita ngebut. Upin Ipin bisa ngejar gak? Woi, Ultraman Taro, tungguinlah. Jangan terlalu ngebut. Gak apa-apa lah, kau kan juga bisa terbang. Ayo, kita balapan menuju ke pabrik robot. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di pabrik robot ya. Awas, hati-hati Ultraman Taro, jangan sampai nabrak lo. Awas. Waduh, lewat tengahnya kocak. Pinipin, ikuti terus. Oh, Pinipin juga udah sampai ya pemirsa. Nah, sekarang kita akan turun di sini. Awas, hati-hati, ada tabung gas besar tuh. Jangan sampai nabrak woi, nanti bisa meledak ya. Alhamdulillah, kita udah sampai nih. Wah, Iron Man Upin Ipin cepat sekali nih. Iyalah, aku bisa mengikutimu di belakang. Sekarang di mana si Apin? Si Apin di dalam mesin robot. Nanti dia akan keluar dan lahir kembali menjadi bayi Iron Man. Hah? Lahir jadi bayi Iron Man? Wah, keren sekali. Oke lah, kita tungguin dulu di sini. Ultraman Taro, turunkan kami lah. A few moments later. Wah, aku gak sabar nih. Anakku si Apin menjadi bayi Iron Man. Iya, sama Kak Ros. Aku juga belum tahu bentuknya bayi Iron Man seperti apa sih. Bapak Iron Man, tempat mesin robotnya di mana? Aku pengen melihat si Apin. Ada di atas bocil. Tapi hati-hati, nanti kalian bisa kesetrum. Oke, siap Bapak Iron Man. Ayo Upin Ipin, ikut aku. Kita lihat Apin bersama-sama. Bang. Siap Kak Mail. Zee, Apin jadi bayi Iron Man. Oke pemirsa, waktunya kita akan mencari si Apin ya. Katanya Bapak Iron Man, mesin pembuat robot Iron Man itu ada di atas sana pemirsa. Oh itu tuh, ada robot Johnson di atas ya. Waduh, tinggi sekali nih. Oke lah, berarti kita harus berhati-hati naik pabrik robot ini pemirsa. Dan jangan sampai jatuh. Aduh, lewat mana nih? Oh, di situ tangganya pemirsa. Pelan-pelan saja bocil. Ayo Upin Ipin, ikuti aku, cepatlah. Oke, siap Kak Mail. Hati-hati naiknya. Ya, Upin Ipin juga naik nih. Mantap. Mana woi si Apin? Loh, kok nggak ada di sini pemirsa? Nah, kayaknya masih naik lagi ya. Ya ampun, tinggi sekali pemirsa. Oh, itu tuh Robert Johnson. Halo Johnson. Aku pengen melihat si Apin. Oke bocil, kau kesini. Tapi hati-hati. Oke, siap Robot Johnson. Wah, lihat nih pemirsa. Ini mesin robotnya. Kita harus pelan-pelan melewatinya ya. Nanti bisa kesetrum, boy. Aduh, listriknya sangat besar sekali nih. Mana si Apin? Kok nggak ada di sini? Assalamualaikum, Bapak Profesor. Katanya Apin mau dibuatkan baju bayi Iron Man. Mana sih? Oh iya, sabar dulu lah. Belum jadi nih. Pak. Hah? Belum jadi? Terus Apin di mana? Apin masuk ke dalam mesin robot ini. Hah? Apin masuk ke dalam mesin robot? Waduh, mengerikan sekali. Semoga selamat nih pemirsa, karena setrumnya besar sekali ya. Aduh, kita harus berhati-hati. Apin, Apin cepat keluar kau. Udah jadi belum sih? Aduh, tenang sajalah. Jangan panggil-panggil si Apin. Bentar lagi proses pembuatan baju besinya selesai nih. Akan kumatiin mesinnya. Wah,
Sekarang Apin sudah keluar. Kelihatan tuh kepalanya. Oh iya nih pemirsa, kepala bayi Iron Man kelihatan ya. Mantap, keren sekali nih. Ayo Apin, kau pasti berhasil keluar dari mesin robot dan pakai baju besi Iron Man pemirsa. Oh udah kelihatan badannya. Dan bentar lagi kelihatan kakinya pemirsa. Wih keren sekali. Kecil banget ya bayi Iron Man ini pemirsa. Apin, Apin, gimana keadaanmu? Kau baik-baik saja kan? Waduh, dia malah ketawa nih. Nah, padahal udah kena setrumnya pemirsa. Kuat sekali dia. Ya iyalah kuat. Apin kan sekarang sudah menjadi Iron Man. Oh iya nih, baju besinya lebih kecil lagi ya pemirsa. Dan kepalanya kecil amat boy. Aduh bayi Iron Man ini lucu sekali. Awas Upin, jangan diganggu dulu. Si Apin ini belum bisa bergerak pemirsa. Semoga nanti dia menjadi bayi Iron Man yang handal. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.